kawan-kawan kuat mah ngomong nangke si semua teh dah mau ada. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Ya, kita bersama kawan-kawan dari Markas Komando 57 Cokro akan ke Gunung Tugu, akan berkemah sambil liputan bersama BPBD pelepasan Kukang ya. Oke, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, Gunung Tugu ini merupakan salah satu titik kaki Gunung Sawal yang terletak di Kecamatan Sadananya, tepatnya di Desa Gunung Sari. Di tempat ini biasa banyak orang-orang untuk menghabiskan akhir pekan dengan cara berkemah ataupun hanya mengliwat saja ya. Oke, mari kita lihat, yuk. Kita sudah setengah jalan ya di sini di kaki Gunung Sawal. Wah, hutannya sangat lebat sekali ya, bisa dilihat. Nah, ini ada Bapak Jack. Oke, lalu di sana bisa dilihat ya. Oke, mari kita lanjut. Alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah sampai di puncak ya. Lihat alam yang indah dan asri ya, itu di Ciamis. Nah, ini kawan-kawan ya. Oke, istirahat dulu ya, capek. Ini serapi. Acan gitu kalau pakai nih. Udah diuyup kami. Inilah suasana malam ya. Belum bisa dilihat. Ayo sholat yang agak-agak biasa, no. Nomor yuk. Rinju lah, tanam lagi cek kapas juga. Geri ya dong aja. Ayo, kuat tahan sendiri. Pas saat tahiyat ini kan. Video kalah lagi. Ya, hansir. Gak bayar-bayar.
mantap. Nah, ada kendala-kendala. Kawan-kawan, kita sekarang akan pergi ke sungai di Gunung Tugu ini, akan berendam dan dengan mandi dan sebagainya. Oke, yuk lihat di sana, sangat indah ya kawan. Anda harus coba ke sini, ke Gunung Tugu, sangat mantap ya. Kawan-kawan kita semua. Ya. Di Gunung Tugu ini terdapat sungai yang mengalir indah, ya, di mana airnya sangat jernih dan dingin, dingin sedingin air kulkas ya. Anda bisa harus mencobanya ya. Oke, datang saja ke Gunung Tugu. Halo, assalamualaikum. Atur nuhun kawan-kawan atas ningali kegiatan kami nya di Camis Nenjo di Gunung Tugu. Sanes waktos urang papetepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.